Lesson 1, Hello, How Are You? Lagu Hello, How Are You ataupun unit yang pertama ini, misinya ialah untuk memperkenalkan feelings, vocabulary, kosakata feelings kepada kanak-kanak dan untuk melatih mereka bertanya soalan dan menjawab dalam bentuk ayat yang pendek. Alright. Hello, How Are You? Daripada lagu Rasa Sayang. Hello, how are you? Hello, hello, how are you? Ya, sampai habis kita dah lalui dalam sesi training. Jadi aktiviti pertama berada di halaman yang ketiga. Let's practice to speak clearly. Jadi misi di sini, ya, guru-guru mesti faham dan jelas. Ideanya ialah untuk mendorong, membantu pelajar membunyikan ayat ini dengan sebutan yang jelas, terang, cantik. Jadi senang saja. Gunakan gambar yang ada. I am happy. I'm happy. I am hungry. I'm hungry. Sampai habis. Jadi boleh gunakan halaman ini dalam masa yang sama ataupun selepas itu. Boleh gunakan juga kad-kad mini yang ada. I am great. I'm great. Jadi dia akan baca dengan berulang. I am glad. I'm glad. Selepas ini, bila dapat sebutan yang jelas, mulut ditutup bila menyebut I'm, maksudnya mereka dah bersedia untuk kita masuk ke permainan yang pertama, iaitu the stopwatch game. Untuk kelas pertama, input daripada buku aktiviti berada di halaman ketiga. Jadi penting saya tekankan sekali lagi, ini adalah pelengkap sahaja. Bila ada buku, buku aktiviti, pelajar dapat melihat bahasa itu dalam bentuk perkataan secara tidak langsung. Mereka sedang mengasah kemahiran membaca. Sekiranya tiada buku aktiviti, tiada masalah kerana mereka menangkap melalui bunyi. Right? They catch from listening. Tapi saya suka jika anak-anak itu berumur 6, 7, 8 tahun gunakan buku. Selepas mereka boleh menggunakan ayat I'm happy, I'm glad dengan sebutan yang jelas dan cantik, kita sambung lagi, kukuhkan lagi kemahiran berbahasa dengan permainan stopwatch game. Cara bermain stopwatch game ada diterangkan di dalam buku panduan untuk guru, di mana pelajar akan duduk ataupun berdiri dalam bulatan. Setiap orang akan bergilir-gilir menyebut skrip yang sama dan tugas guru ialah menjaga masa. Jadi kita nak catat, nak rakam berapa cepat dan pantas pusingan itu boleh dihabiskan dengan mengulang skrip yang sama. Jadi sebelum ini, saya cadangkan terus masuk pada perbualan. Hello, how are you? I'm happy, I'm glad. Hello, how are you? Tetapi setelah beberapa kali melihat respon kanak-kanak dan juga setelah turun melihat cara guru mengendalikan kelas, jadi pada saya bagus sekiranya untuk kali pertama tidak perlu masukkan perbualan lagi. Cukup untuk mengulang skrip tersebut sahaja. Misalnya kalau kita pilih, okay children, now we're going to play a game. And the script or the phrase is, I'm happy, I'm okay. Can you say that? Jadi minta mereka ulang, I'm happy, I'm okay. I'm happy, I'm okay. Jadi itulah skrip yang akan diulangkan semasa bermain stopwatch game. Buat untuk dua pusingan supaya kita boleh bandingkan masa. Adakah lebih cepat? Adakah lebih lambat? Ataupun sama. Tapi yang penting kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya kalau dia nak masa itu lagi cepat, the pronunciation will be compromised. Maksudnya sebutan itu akan terganggu, akan tidak lancar. So tell them, kita nak laju, kita nak lebih kuat, tapi penting supaya sebutan tetap jelas. I'm happy. Happy. I'm glad. Glad. I'm hungry. I'm hungry. I'm sad.